Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan makasih ya udah mampir di Brikana Channel. Kali ini aku akan membuat dengkul ayam mercon. Dengkul ayam yang dimasak dengan bumbu merah, tapi rasanya nagih banget. Langsung aja ya, tanpa berlama-lama, simak terus videonya. Oke, pertama-tama kita siapkan bahannya. Ada bumbu halus yaitu bawang merah, bawang putih, rawit merah, cabai keriting merah, tomat, ada kencur sedikit. Terus untuk yang aromatiknya ada daun bawang, daun jeruk, buah pala, dan jeruk limau. Di sebelahnya ada juga dengkul ayam yang tadi udah aku rebus satu kali dan airnya dibuang. Sambil menunggu persiapan bumbu halus, kita bisa merebus dengkul ayamnya sampai empuk. Nah, bumbu halus yang tadi langsung aja masukkan ke dalam chopper dan kita sisihkan. Next, kita akan panaskan minyak sekitar 5 sendok makan. Kita sebar dulu minyaknya supaya nggak lengket. Nah, ini bumbu halusnya. Kita masukkan ke minyak yang udah panas. Diaduk-aduk dan dimasak sampai harum dan benar-benar matang ya. Jangan lupa sesekali diaduk supaya bumbunya matang merata dan bagian bawahnya nggak gosong. Setelah minyaknya mulai keluar, kita akan masukkan biji pala yang udah diiris tipis. Aduk lagi sampai semua tercampur. Nah, kita masukkan daun jeruknya. Daun jeruknya diremas dulu supaya aromanya akan keluar. Berhubung aku bikinnya jumlah kecil, tulang daunnya nggak aku buang. Tapi kalau seandainya teman-teman bikinnya banyak, tulang daunnya dibuang dulu ya, biar nggak pahit. Selanjutnya, kita masukkan daun bawang, bagian yang putihnya atau bagian yang tebelnya. Kita masak bareng bumbu supaya dia lebih cepat mateng dan tidak ada bau mentah. Nah, ini bumbunya udah mateng, kita akan masukkan dengkul ayamnya yang tadi udah direbus untuk kedua kali. Pastikan dengkul ayamnya udah empuk, supaya kita masaknya sebentar aja dan gak usah nunggu terlalu lama. Tambahkan juga sedikit air kaldunya, supaya bumbunya gak kering dan bumbunya bisa meresap ke dalam dengkulnya selama proses memasaknya. Ini bumbunya udah tercampur rata, kita bisa tambahkan sesening, garam, kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Karena udah mulai kering, tambahkan juga air kaldu yang tadi supaya garamnya larut. Aduk-aduk lagi sampai rata semuanya. Kalau semuanya udah tercampur rata, kita diamkan dulu sebentar sampai bumbunya meresap semua. Kalau untuk kuahnya, itu tergantung selera masing-masing ya. Kalau ingin yang lebih basah, bisa tambahkan lagi air kaldu yang tadi atau air biasa. Terus kalau udah mateng, kita bisa tambahkan daun bawang yang bagian daunnya. Dan dengkul merconnya siap dihidangkan. Oke, dengkul ayam merconnya udah jadi. Sekian dulu ya videonya untuk kali ini. Semoga teman-teman semua suka sama resepnya. Kalau suka, boleh banget nih like videonya dan subscribe channelnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.